Welcome back to my channel. So di videoku kali ini aku mau bikin my first impression produk-produk apa yang aku bakal pakai di look aku kali ini. So kalau kalian pengen tahu look apa aja aku yang akan bakal aku pakai untuk first impression aku dan bakal pertama aku coba, so let's get started. Di sini aku pakai baju rumah. Aku pakai baju rumah, gengs. Dan di sini aku mau bikin my first impression dan produk apa ya di sini aku mau pakai duluan. Nah, di sini aku nggak punya primer baru atau semacam moisturizer. Jadi di sini aku pakai seperti biasa. Oh. Mana sih dia? Aku pakai dari Maybelline Baby Skin Pore Instant Eraser. Ya enggak sih? Instant Pore Eraser. Oh. Aku pakai di bagian hidung aja. Dan di sini. So di sini aku udah pakai primer dan sekarang aku mau pakai foundation dan foundationnya dari Catrice. Ya. Ini aku baru beli kemarin dan ini yang Catrice Cosmetic HD Liquid Coverage Foundation. Last up to 24 hours dan ini matte dan second skin effect. Jadi dia ngeklaim ini bisa nge-hide ke wajah kalian. Jadi mulu. So, kita langsung coba aja. Gini gak sih ya? First lo aku pakai ini. Bener gak ya? So, aku mau taruh. Jadi aku sebelah sini mau pakai brush dan sebelah sini mau pakai beauty blender dan di sini aku mau tap-tap dulu pakai beauty blender. Muka aku masih ada ininya. Kelihatan enggak? Masih ada kelihatan flek-flek aku. Kok? Ya udahlah ya. Sekarang aku mau pakai brush dari Unbrand. Di sini kayak dia kalau pakai brush, dia kayak ngeset semuanya. Iya, dia kayak ngeset semuanya dan kalau pakai si beauty blender, dia kayak masih kelihatan item-item aku, tapi di sini masih juga kelihatan, tapi nggak kayak beauty blender. So, di sini aku mau pam lagi. Aku mau ngambil lagi. Oh, kebanyakan. Oke, dia kayak gini. Dia nanti dua pump gitu baru bisa ke apa? Baru bisa apa sih namanya? Kelupa. Baru bisa nge-coverage. Dan bagian sini aku pakai beauty blender lagi. Aku mau lihat dia kalau pakai beauty blender dia kayak gimana kalau dua pump gitu. Dua layers, dua pump. So, kalian bisa lihat aku zoom ya. Dia kayak nge-coverage gitu, tapi gimana ya? Nggak nge-coverage banget. Dan ini udah dua layers. Item-item aku masih kelihatan. Ini masih kelihatan. Dan untuk ini cepat sekali keringnya. Jadi kalau langsung dilihatnya itu di bagian sini udah kering banget dan matte banget deh. Dan selanjutnya aku mau pakai concealernya. Di sini aku belum pakai sama sekali, sama seperti Catrice ya. Ini first impression. Dan aku baru mau buka. Dan untuk si dianya concealer, dia liquid camouflage
yang high coverage concealer. Jadi dia ngeklaim di sini dia high coverage bukan medium, dan di sini dia waterproof. Dia ngeklaim dia waterproof. Oh. Ini kayak dia emang light banget dan kelihatannya emang kayak nge-coverage, kelihatan ya, belum dipakai beauty blender. So, kayaknya keputihan banget deh di wajah aku. Ini kayak, tapi kalau di kamera emang putih banget, dan tapi kalau di langsung aja kayak enggak segitunya. Di sini aku punya LA Girl yang Pro Contour Cream, ini highlight sama konturnya. Jadi di sini cream, dan di sini kayak dia glittery gitu, ada shimmer gitu. Oke, warnanya pas. Jadi di sini kayak warnanya kayak coklat gitu. Kalau dilihat langsung kayak warna coklat dan ada glitternya gitu. So di sini aku mau pakai buat highlight aja. Aku mau. So di sini aku mau ngeblend pakai ini. Oke, lanjut. Di sini aku punya LA Girl yang contour powder highlight and contournya. Aku mau pakai untuk ngebaking wajah aku. Dan untuk bagian konturnya, aku mau kontur hidung pakai ini. Dan untuk bagian konturnya, aku mau pakai ini. Sedikit aja. Sekarang aku mau lanjut ke mata aku, dan di sini aku mau pakai produk dari LA Girl. Warnanya cantik-cantik banget. Kayak warna yang transisi dulu, dia warna putih, kayak warna putih gitu. Aku mau pakai warna yang warna merahnya dulu. Dan di sini aku mau pakai brush yang ini. Aku mau ambil warna hitamnya, warna kayak coklat tapi gelap banget. Aku taruh di luarnya dulu. Dan sekarang aku mau pakai yang warna merahnya. Nih. Dan di sini aku mau pakai eyeliner, tapi eyeliner aku nggak baru. Aku belum ganti-ganti eyeliner. Aku mau pakai dari Maybelline yang Hyper Sharp. Aku kayak mau bikin wing liner gitu. So, di sini aku mau pakai lashes. Nanti untuk bagian sini aku akan balik lagi. So, sekarang aku mau lanjut mau pakai yang warna merah tadi. So, di sini aku mau pakai blush on dari LA Girl juga, dan ini yang Just Blushing dan Just Peachy. Shade-nya Just Peachy, dan aku mau pakai kabuki aku. So, this is warnanya lucu banget, dan ini kayak dupe. Sorry. Ini kayak dupe-nya apa sih namanya? MAC dari yang peach. Lihat deh, sama kan warnanya. Ngeblush on bagian bikin cute-cute gitu. Dan selanjutnya aku mau pakai highlight dari Catrice yang Glow Mineral Highlight Powder. Ini yang shade-nya ada nggak ya? Yang light fusion. Gini bentuknya. So aku mau pakai ini fan brush, dan oh my god,
Di sini aku mau pakai metallic liquid. Aku mau pakai metallic liquid dari LA Girl yang metal liquid lipstick yang Levis. Ini warnanya kayak hitam gitu. Creamy banget ya. Dan aku mau pakai lip gloss dari Catrice. Aku pengen coba dia jadi warna begitu kayak gimana ya. Oke. Warnanya cakep banget. So, di sini video aku udah selesai, tutorial aku, dan sini masuk ke reviewnya. Nah, di sini aku mau review dengan apa yang aku paling suka dan apa yang aku nggak suka banget. So, yang pertama yang nggak aku suka banget itu tentunya dari Catrice. Yes, this is so very very apa nggak bagus. Karena dia sampai di muka aku sekarang dia kayak nge-crack dan kering banget di daerah sini. Jadi aku saranin ke kalian jangan pakai ini untuk kulit kalian yang kering. Dan kayak di sini udah mulai pecah, di sini kayak matte banget, terus kayak jelek banget deh. Kayak gimana ya? Keki di sini, bagian sini aku keki banget. Bagian sini aku keki banget. Di sini enggak terlalu keki, cuman di bagian T-zone aku itu emang keki banget deh. Dan untuk selanjutnya yang aku enggak suka yaitu this is. Ini Catrice yang High Glow Mineral Highlighter Powder. Ini emang powdery banget. Dia kayak, lihat deh, mana? Mana brush aku? Nih. Dia kayak ada itunya, falloutnya banyak banget. Dan yang aku gak suka di sini, warnanya gak cocok dengan kulit aku. Dia kayak putih banget, putih banget di wajah aku. Sampai-sampai tadi muka aku itu kayak gimana ya, tapi pigmentednya luar biasa, tapi nggak sebiasa banget, seluar biasa banget. Dan soalnya cuman itu doang yang aku nggak suka. Dan soalnya aku mau move ke yang aku suka banget. Nah, tentunya aku suka banget dengan LA Girl yang semua produknya. Di sini aku dapet ini apa ya? LA Girl Pro Contour Powder, Pro Contour Cream, dan di sini ada blush on-nya juga. Dan di sini ada eye looks. Ini ada eyeshadow-nya. So, di sini aku suka banget dengan ini semuanya. Dan by the way, ini keluaran terbaru dari LA Girl. Dia ada berbagai macam warna. Dan this is warnanya matching banget. Dan aku suka banget juga sama liquid metallic dari LA Girl juga. Dia kayak creamy dan gak bikin bibir kalian itu pecah-pecah. Teksturnya bagus banget. Aku suka banget dengan tekstur yang kayak gini karena gak bikin bibir aku itu pecah. Dan so yeah, this is review aku, dan paling terbaik itu dari LA Girl, soalnya dia bagus banget. Produknya juga worth it, so kalian harus beli. So, semoga kalian suka dengan video aku kali ini dan termotivasi dengan video aku kali ini. Dan untuk look ini, semoga kalian bisa termotivasi dengan look aku kali ini. So, thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye!